Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Brigpol Willem Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Personil Polres Nduga di backup Satgas Damai Kartens dan TNI yang dipimpin oleh Kapolres Nduga, AKBP Rio Alexander Paranewen SIK, yang berhasil mengevakuasi satu orang korban penembakan KKB di Nduga, tepatnya di Tanjakan Adumama 2, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Tim gabungan TNI Polri yang terdiri dari Satgas Damai Kartens, Polres Nduga, dan TNI mengevakuasi korban Roy Manampiring adalah salah satu korban dari pembantaian yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu lalu. Korban dievakuasi dari TKP sekitar pukul 2 dini hari. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Kenyam. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, korban Roy Manampiring yang merupakan operator sensor tidak mengetahui bahwa di Kampung Kenyam Komplek Nogolait telah terjadi penembakan dan pembantaian, sehingga korban dan beberapa orang berjalan kaki dari batas batu menuju Kenyam. Namun dalam perjalanan, korban bersama masyarakat bertemu dengan KKB sehingga mereka langsung melarikan diri ke hutan dan korban terpisah dari rombongan. Saat ini, jenazah korban masih disemayamkan di Puskesmas Kenyam Duga dan direncanakan siang nanti akan diterbangkan ke Timika. Terima kasih dapat kami informasikan bahwa pagi ini sekira pukul 06.00 kami evakuasi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang dilakukan hari Sabtu kemarin. Ternyata hari Senin kita dapat informasi dari beberapa pihak tentang adanya jenazah atau korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Memang TKP ditemukan tadi pagi itu di Tanjakan 2, Jalan Kenyam menuju ke Pekarban. Ya, jadi di antara Kenyam dengan batas batu ini kurang lebih kalau dari kota 8 kilo. Kemudian dari TKP terakhir kemarin itu jaraknya sekitar 2 kilo setengah. Jadi memang kemarin sore kita berupaya untuk mengevakuasi korban. Namun satu harian kemarin hujan cukup deras dan ternyata kita sekitar jam 4 kita coba untuk ambil korban. Namun terjadi kontak tembak dengan kelompok dengan senjata. Hingga sore hari, namun situasi tidak memungkinkan, kami kembali ke kesatuan, baik rekan-rekan TNI maupun dari Polres dan Satgas Damai Kartens yang ada di Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri SIK membuka kegiatan Rakernis atau Rapat Kerja Teknis Bid Propam Polda Papua tahun anggaran 2022 yang bertempat di Hotel Aston Kota Jayapura. Rakernis tersebut digelar dengan tema Propam Polri siap mendukung pelaksanaan kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Pada kesempatannya, Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Gustav R. Urbinas SH SIK MPD menyampaikan, maksud dan tujuan diadakan Rakernis ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan gambaran tentang kebijakan pimpinan negara serta Polri dalam mewujudkan kedisiplinan dalam pemulihan ekonomi nasional. Maksud dan tujuan diadakan Rakernis ini bermaksud untuk memberikan bekal pengetahuan dan gambaran tentang kebijakan pimpinan negara dan pimpinan Polri dalam mewujudkan kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional dan bertujuan untuk menyamakan persepsi tugas di Propam Polda Papua dan jajaran serta analisa evaluasi kinerja Propam dan juga berbagi informasi dalam meningkatkan kinerja Polri dan pelayanan khususnya bagi personil pengemban bidang Propam serta yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung guna menciptakan formula yang tepat untuk mencegah serta melakukan mitigasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Tentunya kita hadir untuk mengikuti kegiatan Rakernis Bidang Propam Polri pada Polda Papua tahun anggaran 2022 dengan tema Propam Polri siap mendukung pelaksanaan
kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Kegiatan ini sekali lagi merupakan salah satu wujud konkret keseriusan Propam dalam menunjukkan arah dan kebijakan pimpinan Polri untuk menjadikan Polri yang unggul dan dipercaya masyarakat, serta mampu mengawal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah. Dalam pelaksanaan Rakernis bidang Propam Polri tahun 2022, Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjaga kapasitas investasi, ulangi, kekepastian investasi dan dunia usaha. Perlu ditarik benang merah bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yaitu 5,5%. Tentu harapannya kepada Polri untuk mampu menjaga momentum tersebut. Polri juga harus mengawasi pelaksanaan kebijakan program percepatan ekonomi nasional agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Menyoroti anak-anak yang tak bersekolah, kali ini Polres Intan Jaya mengembangkan program Intan Jaya Pintar. Program Intan Jaya Pintar sendiri digagas oleh Kapolsek Sugapa, Ibda Angel Mayor, yang mana dalam program tersebut Ibda Angel Mayor ikut andil dalam menyekolahkan anak-anak yang tak bersekolah. Ibda Angel Mayor saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa program ini untuk membantu warga masyarakat yang mana kesejahteraan mereka sangat rendah. Pada hari ini saya berada di SD Impres Yogyakarta dengan melaksanakan salah satu program dari Kapolres Intan Jaya, yaitu program Intan Jaya Pintar, di mana program ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang ingin bersekolah, namun tingkat kesejahteraan daripada orang tua mereka sangat-sangat di bawah atau sangat rendah. Program ini hadir untuk membantu anak-anak di Kabupaten Intan Jaya yang ingin bersekolah. Lanjut, oleh karena itu, program Intan Jaya Pintar ini hadir untuk anak-anak yang ingin bersekolah namun terkendala biaya, sehingga Kepolisian Resor Intan Jaya hadir untuk membantu. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.